Pemirsa, Presiden Joko Widodo melepas satelit A2 Equatorial produksi 8 untuk segera orbit di India. Jokowi mengaku bangga atas prestasi para ahli antariksa dalam negeri yang menjadi tonggak bangsa Indonesia semakin mandiri. Pengerjaan satelit A2 Equatorial memakan waktu lebih dari 2 tahun, sementara biaya yang dibutuhkan lebih dari 50 miliar rupiah. Satelit ini memiliki 3 fungsi, yaitu pemotretan wilayah, pencitraan cuaca, dan alat komunikasi. Setelah diorbitkan di India, satelit ini akan dimanfaatkan untuk memetakan pulau-pulau terluar Indonesia. Pencitraan cuaca dan komunikasi bekerja sama dengan Orari. Saya sangat mengapresiasi, menghargai apa yang telah dilakukan oleh Lapan. Sebuah penelitian dan pengembangan yang konkret yang langsung dilepas nantinya lewat India. Sekali lagi penelitian-penelitian yang konkret seperti ini yang kita butuhkan. Fungsinya ada 3. Satu untuk pemantauan dengan menggunakan kamera video dan